Jadi hari ini aku mau benerin laptop karena keyboardnya itu rusak, gak bisa dipakai. Jadi sekarang aku mau benerin dulu laptopnya. Karena saat dibenerin itu kata si emangnya 20 menit sampai 30 menit. Jadi aku sama keluarga aku makan siang dulu dan di sini aku mau pesen sushi. Sekarang aku mau pergi ke puskesuan karena kucing aku itu lagi muntah-muntah dan aku mau lihat jadwalnya dulu, jadi nggak langsung periksa. Oh, meja juga? Iya. Oh, hari ini dikit gitu ya? Dikit, iya. Di hari ini yang bahaya. Sudah divaksinasi? Kita vaksin ya. Makan ini ya. Kayak gini ya. Jangan lepas loh. Ya. Let him in. But this won't be enough. I like to make medical food. Ah, 이거 어디 준 건데? 아, 우리 배에서 남아놨었는데 이거 이렇게. 어? 저 뭐야? Approaching UTS Residential District 3.
거야. 너. Di minggu pagi ini aku mau unboxing video, unboxing kayak paket-paket aku. Untuk paket yang pertama di sini aku beli piyama untuk baju tidur aku. Sebelumnya aku belum pernah beli baju tidur yang model kayak gini, yang kotak-kotak. Aku tahu itu baju tidur yang kayak gini tuh dari Uzang Korea di Instagram aku, banyak banget. Dan akhirnya aku sampai beli. Di sini aku beli yang warna hijau, hijau mint. Dan ini tuh bonus ikatan rambutnya, lucu banget, jadi kayak couple gitu. Untuk bajunya sendiri, di sini itu bahannya itu katun, gak gerah sama sekali. Dan harganya itu menurut aku relatif murah, 130-an untuk yang ukuran L. Di sini aku beli yang ukuran L, kalau yang XL mungkin beda dikit, lebih mahal dikit, kalau yang S mungkin lebih murah. Semua barang yang aku beli, aku bakal taruh di description box. Untuk paket yang kedua, di sini aku beli alat tulis. Di sini aku beli kayak paper book gitu untuk binder aku, supaya aku lebih semangat lagi untuk ngerangkum-ngerangkum mata pelajaran. Di sini aku beli kayak 3 variasi dan menurut aku harganya itu lumayan agak hemat ya. Untuk yang gate sendiri di sini 12 ribuan. Untuk yang dot di sini itu 12 ribuan juga, dan untuk yang polos ini relatif murah, 11 ribuan. Lanjut ke paket ketiga, di sini aku pesen nampan kayu. Soalnya banyak banget kayak aku lihat di YouTube itu orang alat makan itu pada pakai kayu, serba kayu. Tapi di sini aku agak kecewa dikit sih, kenapa? Soalnya di gambar itu warnanya itu kuning plus si nampannya itu kayak udah kelihatan mulus gitu. Sementara pas aku datang beli ini tuh agak kasar. Lanjut paket keempat, di sini aku juga pesen mangkok untuk aku makan sereal. Aku motifnya juga kayu. Karena gak tau kenapa aku lagi suka alat makan yang model-model kayu-kayu gitu, biar kelihatan estetik. Di sini aku suka banget sama motifnya. Lanjut paket kelima, di sini aku beli kayak cermin, cermin estetik gitu, tapi ini tuh bukan cermin. Ini tuh dari akrilik, tapi bener-bener kayak cermin gitu. Dan harganya itu relatif lebih murah. Di sini aku beli tuh 55.000. Biasanya aku kayak nemu cermin-cermin yang model kayak gini tuh 160, 130, pokoknya 100.000 ke atas. Tapi aku nemu toko ini yang persis banget kayak cermin bagus tapi dari akrilik. Thank you.
Karena aku mau jadi anak produktif, jadi aku kayak manfaatin waktu luang aku tuh untuk kegiatan hal positif, terutamanya lagi melukis ini. Sebetulnya ini tuh lagi gak mood banget melukisnya, tapi aku paksain. Sekalian aku juga buat video YouTube, dan ini tuh aku kayak ngarang-ngarang gitu untuk melukisnya, jadi kayak yang kurang bagus juga untuk hasilnya. Dan untuk si washi tape-nya di pinggirnya itu harusnya washi tape, tapi gara-gara habis jadi aku pakai kertas gitu. Alhasil enggak terlalu rapi untuk si pinggir-pinggirnya. Setelah yang tadi aku melukis itu 1 jam karena moodnya lagi gak ada, jadi hasilnya gak terlalu bagus. Dan sekarang aku udah punya mood, jadinya aku melukis lagi selama 4 jam hampir 5 jam untuk melukis gambar ini. And hasilnya lumayan sih menurut aku. Mood itu tergantung banget sih. Mood itu menurut aku tergantung sama hasil.